Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya daftar Tokopedia Affiliate. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu langsung aja simak video berikut ini. Kita langsung masuk aja ya ke Chrome. Nah, nanti tuh kalian tulis ya Tokopedia Affiliate Program. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Klik aja daftar Tokopedia Affiliate. Nanti kalian akan masuk dan diarahkan ke pengisian form. Daftar sekarang. Kemudian nah, ini udah. Ini misal ya, link Instagram Ida Par. Ini aja sih, aku mau masukin link Instagram doang. Tapi kalau misalkan kalian mau masukin TikTok, YouTube, dan lain-lain, boleh, silahkan. Syarat, oke, checklist, daftar, ini udah. Nah, teman-teman, aku juga ini tidak mengerti ya kenapa langsung seperti ini. Biasanya kan harus disuruh ngisi form gitu ya. Tapi langsung masuk dengan mudah gitu. Jadi buat teman-teman juga nih, kalau misalkan mau daftar affiliate, kalau misalkan kalian udah punya akunnya, itu daftarnya mudah banget, cuman seperti ini gitu. Cuman tadi cuman masukin link sosial media kalian, terus kemudian klik selanjutnya, kemudian checklist ya persetujuannya, langsung deh udah masuk ke affiliate gitu. Mudah banget ya kan? Dan aku ini udah udah masuk program affiliate, cuman performa affiliate-nya masih kosong, total pendapatannya kosong, konversinya juga kosong, yang klik juga masih kosong, terjualnya juga masih kosong karena aku baru daftar hari ini gitu ya kan. Kita lihat ya, promosikan ini juga nggak ada, pendapatan juga kan memang belum ada ya. Contoh ya, gimana cara mempromosikan produk affiliate-nya. Tapi teman-teman, biasanya ya kalau misalkan kita mau daftar nih, itu harus ngisi form gitu loh, kayak misalkan nama, kemudian masukkan link sosial media yang seperti itu gitu, kayak dapat rekomendasi Tokopedia affiliate dari mana. Biasanya tuh ada ngisi form-form yang seperti itu, tapi mungkin aku juga langsung login seperti ini, kayaknya aku udah punya, mungkin punya akun Tokopedia-nya kali ya, jadi langsung masuknya seperti ini. Tapi pengisian yang seharusnya itu harus ngisi form terlebih dahulu. Aku juga gak ngerti kenapa affiliate-nya udah langsung muncul seperti ini gitu loh. Tapi buat teman-teman mungkin yang baru untuk mendaftarkan Tokopedia affiliate yang bentuknya tidak langsung kayak aku seperti ini. Kalau aku kan tadi cuman masukin sosial media Instagram, kemudian setuju, itu langsung udah terbentuk affiliate akun affiliate aku gitu. Tapi biasanya kalau misalkan yang belum terdaftar atau misalkan yang belum punya akun Tokped, itu biasanya harus mengisi form yang panjang dan lumayan, terus ada masukin KTP juga teman-teman, seperti itu ya. Itu info dari aku. Dan kita akan langsung aja ya cara mempromosikan produk affiliate. Tempel link doang. Oh, di sini ya tempel linknya. Oke, kita akan masuk ke Tokopedia-nya. Nah, Tokopedia affiliate tadi aku udah infoin juga ya. Di video sebelumnya aku udah infoin mengenai keuntungannya gitu. Dan syaratnya kalian mau share produk itu harus tokonya tuh udah power merchant dan adalah kriterianya gitu.
Nah, ini produk-produk yang bisa kalian share, kalian bisa cari aja di sini. Tapi harus yang udah masuk kriteria ya, maksudnya tokonya tuh udah power merchant, terus mall, apa gitu ya. Kalian bisa cek aja ya untuk syarat-syaratnya untuk share produk-produk di Tokopedia gitu. Oke, kita akan salin linknya. Nih kalian buka dulu nih fotonya. Kemudian kita ke sini nih yang share ini, salin link. Nah, kalau udah disalin, kalian masuk tadi ke affiliate-nya ya. Bentar, masuk dulu. Nah, kalau udah, kalau sudah, nanti kalian masuk ke tempel link. Tempel. Nah, ini itu kayak kalau kita tuh namanya custom link kali ya. Jadi tuh kayak kalau di Shopee kan bisa salin tautan langsung udah bisa share. Kalau di Tokopedia kalian harus tempel link dulu baru nanti muncul. Setelah itu promosikan. Misal nih kalian mau di mana? Mau yang di Instagram, mau yang di Facebook, atau mau yang di mana? Kalian tinggal salin aja linknya. Misal aku mau di Facebook ya. Nih, link affiliate sudah tersalin dan siap dipromosikan. Lihat ya, ada keterangannya. Link affiliate untuk di Facebook tersalin dan siap dipromosikan. Oke, seperti itu. Kita akan ambil dulu gambarnya, teman-teman. Karena kan kita kalau nggak punya gambarnya susah juga mempromosikannya ya. Bentar, kita cek dulu. Nah, ini dia. Karena tidak bisa di-download, kita screenshot aja. Udah, kemudian kita crop dulu. Oke, sudah. Kemudian kita akan masuk ke Facebook. Oke. Baju anak murah. Belinya di sini. Nah, untuk kalian nih yang mau pakai caption panjang atau apapun itu, kalian bisa aja ya terus posting. Karena aku cuman contoh aja, jadi aku captionnya simple banget. Nah, ini dia. Udah ya. Nih, ini kan Tokopedia. Ini linknya udah warna biru. Kita klik. Kita akan lihat menuju kemana linknya. Nah, udah langsung menuju ke link yang tadi aku salin. Jadi sebenarnya seperti itu mudah banget ya untuk custom linknya, kira-kira seperti itu. Kalian ya harus cari produk yang terlaris dan yang booming, yang dibutuhin gitu loh. Dan itu kalian lumayan banget ya, kalaupun cuman ada yang klik ke link kalian, kalau akun mereka udah terverifikasi itu udah masuk hitungan poin dan kalian dapat Rp 50 perak. Seperti itu. Sebenarnya sih kayak salin link atau kayak promosi affiliate lain sih ya. Mirip-mirip lah seperti itu ya. Komisinya pun juga mirip-mirip ya. Nggak beda jauh gitu. Oke, teman-teman, itu dia ya caranya untuk share link Tokopedia affiliate. Kemudian untuk daftar Tokopedia affiliate. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on next video. Bye-bye.